Ya, masih dari informasi kebakaran, pemirsa, satu unit rumah mewah berlantai dua di Medan, Sumatera Utara ludes terbakar. Penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik dan beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Api berkobar dari lantai dua rumah mewah di Jalan Mahkamah, Kecamatan Medan Kota. Kencangnya angin membuat api dengan cepat membesar. Dan peristiwa ini pun membuat warga sekitar panik. Sebab khawatir api akan menjalar ke rumah di sebelahnya, warga mengungsikan barang-barang berharga ke tempat yang lebih aman. Bersama petugas pemadam dan 5 unit mobil pemadam kebakaran, warga turut membantu memadamkan api dengan alat seadanya. Api pun dapat dipadamkan sekitar 1 jam kemudian. Namun penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik di lantai 2. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian material diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah.